kalau bertemu dengan Dajjal, dipegang oleh Dajjal, dicakap oleh Dajjal, maka kemungkinan besar dia akan kufur dan murtad buat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kokoh sekalian daripada Al-Kahfi Production, judulnya adalah Ustadz Wadi Anwar terbongkar lokasi camp Dajjal. So, jom kita tengok, guys. Saya penasaran banget di manakah camp Dajjal ini. Allahu Akbar. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Siapa yang selalu pergi Madinah, antara soalan nanti tanya dekat Mutawif, mana pintu-pintu gerbang Madinah? Zaman lah tak ada dah, tanya di mana buat dia punya sempadan-sempadan dia. Di sempadan-sempadan itu jugalah Dajjal dia boleh pergi sampai situ je. Dikeliling kota Madinah ni, Masjid Nabawi, kota Madinah tu, dikeliling tu ada border. Zaman dulu dia batasan ada gerbang-gerbang dia. Sampai situ dah Dajjal boleh pergi. Dia sampai, kemudian dia akan patah balik. Kemudian dia buat camp. Macam rojak dah ceramah malam ni. Sat kot ni, biar pilih tuan-tuan. Saya otak saya tak boleh fokus lah. Dia kemudian bila dia tak boleh masuk ke dalam kota Madinah, kita pun rasa lega, ada tempat untuk berlindung. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, ada riwayat yang kuat Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Alhamdulillah boleh berlindung dalam kota Mekah, Madinah. Sebab kalau bertemu dengan Dajjal, dipegang oleh Dajjal, dicakap oleh Dajjal, maka kemungkinan besar dia akan kufur dan murtad buat selama-lamanya. Allah, na'udzubillah. Yang tu belum lagi di tuan-tuan, itu belum lagi dibelah oleh Dajjal, belum lagi ditawarkan ketulan emas oleh Dajjal. Itu antara dugaan bila berhadapan dengan Dajjal. Maka semua orang nak selamatkan diri, orang yang ada ilmu, umat Nabi Muhammad yang ada ilmu, dia akan selamatkan diri. Mekah, Madinah, tiba-tiba duduk dalam kota Mekah, duduk dalam kota Madinah, bumi Mekah dan bumi Madinah bergegar. Waktu tu Dajjal ada di luar kota Madinah, di atas sebuah bukit. Tanya Mutawif, bukit mana? Waktu tuan-tuan duk travel pergi Masjid Tujuh, travel pergi makan di, kan, makan di situ, makan di sini, cari jubah, cari kurma tu kan. Okey. Di ziarah ini tanya, apa namanya? Kebun kurma. Mana satu lewat bukit biasanya yang Nabi sebut yang akan dijadikan kem pertahanan dan kem tentera Dajjal? Bukit tu hari ini tidak kosong. Bukit tu ada landasan kapal terbang mini hari ini. Ya. Yeah. Seolah-olah disediakan bukit tu. Adalah bangunan sikit atau kira. Bukit tu tak ada khilaf, memang ulama tunjuk bukit tu. Dia tak sama macam tempat yang Nabi Isa nak turun. Nabi sebut Nabi Isa akan turun di masjid di dalam Dimash. Dia akan turun di sebuah menara putih. Masjid itu di timur Dimash. Masjid mana? Tak tahu. Tapi yang bukit ni, itu cerita Nabi Isa, itu di Syria tu. Bukit ini yang ulama tunjuk bukit ni, bukit sekian. Ha, tuan-tuan yang nak ke umrah ni boleh. Ha? Cuma hari ni mutawif muda-muda. Umur 20 saya pernah jumpa yang umur 20.
seronok boleh pergi umrah free. Tapi bila jemaah tanya, rumah Rasulullah pun tak tahu di Kota Mekah. Mutawif bawa umrah 18 kali, 6 kali, 11 kali. Bukan kita menghina, sebab saya nak beritahu, bila jadi mutawif kena isi haram, halal, sah, batal kan, dan tempat-tempat yang utama di Mekah Madinah ni kan. Betul, subhanallah. Kemudian bumi Mekah dan Madinah bergegar. Bergegar. Isyak jam berapa? 8:35. 8:35. Waktu Dajjal dan tentera dia duduk di atas bukit ini. Ni saya tak lari tajuk ni, masih lagi perisai orang mukmin. Tuan-tuan tengok, saya kaitkan dengan Ramadan. Saya akan kaitkan dengan Ramadan. Dengan kaitan dan ironi yang sangat hampir, sangat dekat. Bila bumi Mekah dan Madinah bergegar, tuan-tuan, Dajjal dan tentera-tentera dia serta pengikut-pengikutnya berada di atas bukit dan di bawah. Penuh. Okeylah, sebab bukit tu mungkin muat 20-30 ribu orang tentera je. Bawah penuh. Bergegar bumi Mekah dan Madinah, kata Rasulullah, maka keluarlah ketika itu daripada bumi Madinah kesemua munafiknya dan kesemua fasiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan faham tak ni? Maka keluarlah kesemua munafiknya dan kesemua fasiknya yang duduk dalam bumi itu. Munafik dan fasik takkan berada dalam bumi Madinah. Dia tak boleh kekal. Dia panas. Dia keluar. Fasik ni macam mana ustaz? Fasik ni simple tuan-tuan. Orang yang buat dosa besar dan tak pernah bertaubat. Dia Islam. Islam, dia tak pernah murtad. Dia tak pernah murtad. Dia Islam, tapi dia buat dosa besar, dia tak pernah bertaubat. Tak jelas ustaz. Orang yang tinggal solat dengan sengaja. Tak ramai kot ustaz. Malaysia tak ramai, 80% sahaja. Boleh Google sekarang. Berbelas-belas kajian dan penyelidikan yang dibuat oleh orang persorangan dan jabatan di Malaysia ni tak ramai yang tinggal solat, 80%. Saya guru sekolah, lebih 200 ribu orang pelajar saya jumpa sekolah menengah, saya ceramah. Sekarang tak dah, sangat sibuk. Dulu waktu awal-awal balik Syria, budak universiti pun lebih 200 ribu yang saya jumpa. Tuan-tuan sebutlah universiti mana, semua saya sampai, alhamdulillah. Kecuali Perlis, Perlis tak bagi saya masuk. Universiti Perlis panggil saya, 2-3 universiti. Dapat tahu kat pada pusat jabatan agama ni, mufti dia. Kan, dia pun tak pergi masuk. Alhamdulillah, ruang dakwah luas, sangat luas. 100 ribu saya jumpa. Tuan-tuan, majoriti tak solat. Tiap-tiap kali masuk sekolah menengah, selepas mengucap beramai-ramai, saya akan tanya dengan jujur, berapa yang solat dalam dewan ni? Pelajar sekolah menengah selalu ramai. Paling ramai saya jumpa pelajar sekolah menengah 1,800 orang satu sekolah. Kaitan 1 sampai kaitan 5, ramai. Yang tak solat selalunya, kalau sekolah menengah, sekolah menengah okey sikit, 90% tak solat. Dia lagi tinggi daripada hak kajian tadi. Hak kajian tadi 80. Yang tu termasuk orang tua. Kalau sekolah menengah, lagi power, bilangan dia lagi hebat, lagi memberansangkan. Selalu memang 90% lah. Tuan-tuan tak payah tanya dia malu tak malu. Memang dia tak malu untuk mengaku. Kalau pernah berzina, tak pernah berzina pun dia mengaku. Tak pernah solat. Dalam kelas kita tanya berapa yang pernah berzina pun dia tak malu untuk angkat tangan. Kalau tak pernah solat, lagi dia tak heran lah nak mengaku.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergegar bumi Madinah, keluar Nabi kata ke semua fasiknya dan ke semua fasik munafiknya. Kemudian dia bergegar kali kedua, dia bergegar kali ketiga, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan bumi Mekah kecuali orang soleh sahaja. Orang soleh sahaja. Yang lain semua keluar bergabung dengan Dajjal. Kemudian keluar seorang pemuda. Teringin saya jumpa dengan pemuda ni. Bukan Imam Mahdi. Ini bukan cerita Imam Mahdi yang tak nak. Cerita Imam Mahdi kena tajuk ceramah asing 2 jam. Tuan-tuan nak dengar, panggillah siapa-siapa ustaz pula kan. Okay guys, dah selesai videonya dan itulah tadi disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar, terbongkar lokasi Camp Dajjal di mana bertepatan di Madinah setelah perbatasan daripada Masjidil Haram, maksudnya Masjid Nabawi. Di situ ada sedikit keluar, jadi ada perbatasan dan sekarang dibangun, yaitu ya. Teman-teman yang sudah umroh pasti ya, kalau saya mau tawifnya pasti saya jelaskan. Di mana di situ dibangun untuk camp daripada Raja Arab. Jadi di situ kalau ya bisa dikatakan istana raja lah, istana raja tapi kecil seperti itu, tapi di atas bukit itu guys. Dan biasanya kalau mau ke apa namanya itu ziarah, dan ziarah di Madinah itu pasti mutawif pasti melewati, orang-orang yang umur pasti melewati. Nah di situ biasanya berdekatan dengan percetakan Al-Quran, agak dekat sedikit daripada percetakan Al-Quran. Biasanya kalau kita mau ke percetakan Al-Quran, kalau saya tidak silap, itu pasti nampak ya, pasti nampak daripada Camp Dajjal itu sendiri guys. So buat teman-teman semua yang sudah umroh pasti tahu, dan apabila dijelaskan oleh para mutawifnya. Tapi kalau yang belum umroh, ya nanti bisa dilihat sendiri istana kerajaan yang ada di Madinah Al Munawwarah itu, ada campnya di atas, di atas bukit itu sendiri guys. So banyak sekali di Google, banyak sekali di YouTube yang sudah di shoot oleh kawan-kawan yang ada di sana dan sudah di upload di sana. So buat teman-teman semua, jangan lupa untuk senantiasa kuatkan iman kita, kuatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kuatkan kecintaan kita kepada apa yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka daripada itu guys, jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan hati ya. Apabila kita berbuat perbuatan yang dosa besar, maka bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pernah ulangi lagi itu. Dan ya, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.